Dalam riwayat yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Anas radhiyallahu anhu menceritakan seseorang mengatakan, "Wahai Rasulullah, Allah telah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 34, "Alladzina yuhsyaruna 'ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila." Orang-orang yang dihimpun ke neraka jahanam dengan diseret di atas muka mereka, mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Apakah orang kafir dikumpulkan dengan diseret di atas mukanya? Jadi maksudnya sahabat ini gimana sih orang diseret dengan mukanya itu? Beliau menjawab, "Alaisa alladhi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadirun ala an yumsyahu ala wajhi?" Bukankah kau yakin bahwasanya zat yang telah menjalankan di atas kedua kakinya semasa di dunia kuasa akan menjalankannya di atas mukanya? Bukan mustahil bagi Allah. Allah ubah mukanya yang dipakai jalan sebagai bentuk kehinaan dan penyiksaan. Wa na'udzubillah. Berarti hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya memang ada orang yang dibangkitkan dengan wajahnya yang jalan, tersiksa dia. Kata Allah mengatakan, "Tentu demi keperkasaan Rabb kami." Langsung beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menghasankan hadis ini. Abu Hurairah anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam tiga golongan, segolongan berjalan, segolongan berkendaraan, dan segolongan lainnya berjalan di atas muka-muka mereka. Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka berjalan di atas muka-muka mereka?" Beliau menjawab, "Zat yang menjalankan mereka di atas kedua telapak kaki mereka di dunia berkuasa untuk menjalankan mereka di atas wajah-wajah mereka. Ketahuilah, sesungguhnya mereka menghindarkan wajah mereka dari setiap duri." Jadi mereka berusaha lewat, menjalan dengan wajahnya. Wa na'udzubillah. Tentu di sini ulama mengatakan, orang-orang yang jalan dan orang yang menunggangi kendaraan ini adalah orang-orang yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang berkendaraan adalah orang-orang beriman yang lolos surga, masuk surga tanpa hisab. Orang-orang yang berjalan kaki adalah orang-orang yang masih membutuhkan timbangan amal. Sementara orang yang dibangkitkan berjalan dengan wajahnya adalah orang-orang kafir, munafik dan orang musyrik. Hadis selanjutnya hadis riwayat Tirmidzi. Bahz bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, "Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dengan berjalan kaki dan berkendaraan serta berjalan di atas wajah-wajah mereka." Hadis yang lain juga, ini masih sama saksi bahasanya ya, berarti dalam kondisi berjalan dengan wajah.